melakukan lap-lap pembersihan dengan tisu basah. Setelah Mas Miki jalan, dia posisinya nurut sekali. Dia menikmati bersihkan kupingnya dengan tisu basah, moncongnya karena tadi mengendus kemana-mana, terus bagian-bagian yang lain. Rutin lakukan di sini gitu kan. Yang terakhir kita akan melakukan ini bahannya. Kita akan melakukan kita cebokin area belakangnya Miki biar tidak bau dan selalu segar. Bagian kaki juga kita lap-lap. Coba lihat Miki menikmati sekali. Lakukan ini setiap hari setelah jalan. Oke guys, begitu acara episode lap-lap Miki dengan tisu basah. Selalu sayangi kesayangan kita, selalu manjakan kesayangan kita. Oke guys, bye.